Begitu dong, lu temen gue, saling tolong menolong. Iya, 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 iya. iya, Pak. Iya, tapi dipotong ya, Pak. Potong aja. Terima kasih, coba. Oke, Pak. Ya. Ini juga beli nih. Oh, Bang John beli juga? Beli gue. Lu satu, gue satu. Heboh betul berdua, ya ampun. Ya ini makanya. Bang John, misalnya mana Bang John? Begini cok, ya kan, gue, lu, Tami, Ahong, udah gue anggap saudara, ya kan, contohnya, gue berangkat ke Cilegon, rame-rame, gue mau minta maaf sama si Ahong atas kesalahan gue, ternyata gue datang ketemu berpelukan, terus gue minta maaf, Ahong, gue minta maaf atas kesalahan gue, kata Ahong udah dimaafin, gue bersyukur sama Ahong. Lah ya harus begitu, Bang. Buat ke depan nih, cok, kita. Iya. Gue temannya begini nih kata-kata abang nih. Gue tuh pengen bersatu, pengen damai. Iya. Pengen gak ada keributan lagi. Betul. Gak ada menyakitin hati satu sama lain. Itu dia yang gue dapat. Pengen damai, cok. Iya. Contohnya kemarin gue ngajuin kasur sama lu. Bertiga. Ya. Gue, Ahong, Tami. Ya, alhamdulillah lu beli. Ternyata mereka bisa tidur dua kasur dua orang. Tapi gua gak mau nyampur. Otak gua gak bisa muter. Akhirnya gua misah. Oh jadi sekarang Bang John sendiri? Iya, pikiran gua plong. Oh iya. Selama ini mungkin karena itu kali ya. Iya. Karena bertiga, iya. Maaf Bang John, karena baru aku tahu. Karena Bang Johnny ajukan waktu itu. Jadi maksudnya tuh mereka berdua satu, jadi mereka satu berdua satu kamar. Iya. Bang Joninya beda. Beda sendiri, masing-masing. Jadi pikiran gua plong gitu, nggak ada pikiran macam-macam. Iya. Dan lu jangan samain Joni dulu sama yang sekarang. Beda jauh. Udah berubah. Berubah. Alhamdulillah, Bang Joni, itu yang gua dambakan untuk kita berempat. Supaya kompak, tidak ada keributan. Ya kan? Iya. Kita konten enak. Benar. Benar nggak? Benar. Tidak ada yang tersakitin satu sama lain, Bang Betul. Joni. Gitu. Gua benar-benar hebat. Iya, benar Bang Joni. Aku juga itu yang aku ini kan. Selalu saya ngomong sama Bang Ahong, sama Bang Tami. Jangan pernah kita menyakitin satu sama lain. Iya. Biar kita kompak gitu, Bang Joni. Benar. Iya, ya nggak? Iya. Cok, makanya gua datang ke sini. Ada tiga hal yang gua omongin sama lu. Apa itu, Jon? Yang pertama, silaturahmi. Yang kedua, ya. Gue curiga sama lu nggak datang ke kantor. Ya. Yang ketiga, waduh, gue berat. Apa? Berat mengatakannya. Gue mau kasbon. Kasbon buat apaan, Bang? Ya, lu mau tahu aja lu. Gue mau kasbon 500, Bope. Emang buat apaan? Ah, buat apa ya, terserah gue. Yang penting tiap bulan potong. Waduh, kok bisa mendadak begini ya? Kayaknya ini semangat banget nih. Gua perlu, cok. Aduh. Jadi, nantinya gimana, Bang?
Potong gaji, Cok. Masa lu gak percaya sama gua? Percaya sih percaya, Bang. Tapi gak enak sama Bang Aung, sama Tami. Apa yang lu mikirin mereka? Tapi nanti kita urusan sama mereka. Gak ada urusan, lu sama gua aja. Iya deh, kalau begitu. Yuk. Aduh, Bang John, Bang John. 500 ya, Bang? Iya, 500. Ya. Nih. Begitu dong, lu temen gue, saling tolong menolong. Iya, Bang. Iya, tapi dipotong ya, Bang. Potong aja. Terima kasih, Coba. Oke, Bang. Ya. Rayuannya, John. Gue pikir dia kira-kira nih kesini. Gak taunya ada maunya. Aduh. Nih, gue tambahin ya, biar berkah ya. Biar banyak rezeki, Bang. Terima kasih ya. Cocok nih. Cocok banget. Hey, Nyonya, tolong dong cariin kaos buat gue yang paling bagus. Ya. Ukurannya N. Ya. Coba dicocokin dulu. Ini kira-kira mau. Yang paling bagus menurut lu yang mana? Banyak sih pilihannya. Yang mana, Neng? Bentar ya, dicari dulu. Iya. Kalau bisa mah warna-warni. Iya. Satu kaos warna-warni. Coba ya. Ukuran gede. Ukuran kecil. Nama kamu siapa, Neng? Nyonya. Waduh, cantik sekali. Mau dong jadi pacarnya. Pokoknya yang N. Uang warna hitam boleh? Iya. Ya, dicoba dulu. Nanya. Menurut kamu cocok nggak? Cocok. Benar? Oke deh, kalau begitu bungkus. Oh iya, satu lagi nambah buat teman saya Ahong. Orangnya kecil, tinggian saya daripada Ahong. Ukurannya ada nggak? Ukuran yang paling kecil ukuran apa tuh? Coba saya lihat. Ini muat nggak, Pak? Iya, coba saya lihat dulu. Ini buat teman saya nih, teman kesayangan saya nih, yang nggak pernah apa ya, paling baik dia lah. Oh ya, ini Mbak. Selain ini ada nggak warna yang lain? Boleh Mbak, saya lihat dulu. Tapi satu ukuran ya. Oke, siap. Ini ukuran S ya? Ya udah, satu deh, bungkus. Oh ini, Mbak, kasihnya. Iya. Oh iya. Makasih ya, Pak. Iya, Mbak, sama-sama. Oh iya, terima kasih ya, Mbak ya. Mbak cantik banget ya. Dadah. Saya tambahin ya. Terima kasih ya, Bang. Oke. Semoga sukses. Amin.
kemana ya? Sepi amat, apa ada orangnya apa enggak ya? Hong! Iya, iya Bang John! Sini lu! Oh, manggil-manggil keras-keras amat. Sebenernya lu! Lu di dalam ngapain sih? Ya biasa lah, rebahan orang gampang ngapain Bang John. Ah, menteng-menteng kasur baru lu. Nah, lu tahu sendiri. Udah sini duduk dah gue. Iya. Apa sih kayaknya serius banget Bang John? Begini, gua kan habis jalan-jalan, keliling. Gua beli baju. Udah gitu, gua inget dulu. Akhirnya tuh baju gua beli. Jadi dua, gua satu, lu satu. Ah, yang bener aja Bang John. Bener, masih gua bohong sih. Nih. Mereknya 3 second. Cocok buat lu. Ya udah Bang John, gak usah repot-repot Bang John. Gak usah repot-repot, buat Bang John aja lah. Udah batu aja. Enggak, saya enggak enak Bang John, nanti ujung-ujungnya enggak enak kayak kemarin Bang John. Gara-gara Bang John beliin emi, saya suruh bayar 50.000. Lah ini apalagi kaos, ya pastinya lebih mahal. Waduh, enggak lah, buat Bang John aja. Makasih, udah baik sama saya, makasih. Udah sekarang, Joni dulu sama Joni sekarang beda. Gua tuh udah beda sekali. Buat apa gua dari Jakarta ke tempat lu minta maaf sama lu? Aduh. Ini pakai nih. Beneran nih Bang Joni? Beneran. Gak bohong. Kagak. Nanti kalau ada ujung-ujungnya terus ada masalah ini gara-gara baju ini, saya gak mau tanggung jawab ya. Gua tuh pengen tentram, pengen damai sama saudara gua. Sama lu. Gua tuh gak mau ribut lagi, gak mau berantem lagi, udah capek gua. Gua tuh pengen damai sama lu. Ya semuanya juga seperti itu, apalagi saya Bang John. Saya juga maunya seperti itu, kita akur gitu, jangan berantem. Gak ada untungnya Bang John, yang ada nambah dosa. Iya. Ya udah, sekarang lu coba dulu deh kaosnya. Beneran ini? Iya, biar lu tambah keren. Nah, gimana gua kurang sayang sama lu, gua sayang amat sama lu. Gua juga beli nih. Oh, Bang John beli juga? Beli gua. Lu satu, gua satu. Hehehe, heboh betul berdua, ya ampun. Ya ini mampu. Bang John, misalnya mana Bang John? Ah, lu mah usah. Ntar kalau gua gajian, gua kasih, gua beliin. Ya sekarang abang nih, abang dibeliin. Ya udah sabar aja dulu, tambah satu gua beliin. Ya bener nih. Jangkrik lu. Bener nih dibeliin tuh saya. Bener. Aduh, iya nih, pas Bang John. Pas? Itu pas banget. Oh, siapa dulu pilihan gue? Iya. Tapi beneran ya Bang John, gak bohong ya. Bener. Udah, kemana-mana sudah dah. Iya, sudah. Oh, bisa pilih ukuran pas gitu? Gimana? Itu karena pilih gue buat lu. Iya. Bagus Bang John pilihannya. Diadem ya. Iya, kasihan tebel ini Bang, tebel. Ih, ini nyobit ah. Tebel ini nyobit namanya. Ini adem loh kamu. Hei, harganya dong, mahal. Iya, iyalah. Ini gak sayang-sayang banget sama saya itu beliin kaos yang mahal Bang John. Demi lu. Alhamdulillah. Bang John makasih banget ya, saya ucapin ya Bang John ya. Sama-sama. Iya, beneran ya Bang John, saya ini saya kasih ragu-ragu loh, beneran nak. Benar. Iya. Pas dulu dong. Oke. Gitu dong. Akur, tenang banget. Iya. Udah biarin saya yang buat tempatnya. Bang, lu tenang aja. Pasti gua beliin buat lu. Saya Bang ya? Iya. Gak bakal lupa gua sama lu. Siap. Iya Bang, makasih Bang ya sebelumnya. Iya. Lu kan saudara gue. Iya Bang, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, terima kasih Bang. Kalau mau beliin saya alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan janjinya tepatin ya. Janji. Iya, kasihan kan saya dibeliin masa taming. Iya kan betul. Pasti dibeliin. Iya. Oke, lu tenang aja. Mulai sekarang kita harus kompak. Iya Bang. Ya. Kalau masalah urusan si Ucok sering ke gua. Iya. Ya kan? Buktinya gua minta beliin kasur, dibeliin. Lu juga dibeliin. Iya sih Bang. Ya gimana perang yang enak lu? Iya Bang. Iya kan? Benar kan? Iya. Lu tenang aja dah. Ya? Iya. Tapi lu diam-diam, jangan ngomong sama si Ucok. Iya. Iya Bang. Yaudahlah, sekarang gue mau istirahat dulu ya. Iya, Bang. Bang John, makasih ya, Bang John. Iya, makasih, Bang. Yuk. Jangan lupa saya, Bang, ya, selanjutnya. Mau dibeliin juga saya, Bang. Tapi, Bang, ada rasa curiga juga. Curiga mulu.
jangan bang. Hah? Jangan curigaan. Enggak, takutnya ini ya ngerjain Bang Ucok juga. Ya gak mungkin lah Bang Ucok mau dikerjain sama Bang Joni. Enggak, kalau yang udah di kemarin begitu kan sudah berubah buktinya. Iya, dia kan akal liciknya ada. Ya gak tahu sih bang. Ya bang, udah lah bang, gak usah pikiran yang begitu lah. Iya, namanya juga ya ini mah berat juga tak bersalah. Kalau bahasa orang-orang apa sih ya, udah kayak orang-orang yang di sana-sana itu lah. Iya, berat juga tak bersalah. Kalau ininya so ujon. Nah itu yang nggak boleh so ujon itu. Nah iya kan nggak boleh. Tapi kan kadang-kadang kita berpikir seperti itu kan. Iya kan, kita kan mikir, waduh jangan. Itu logika. Ya, oh logika. Ada kayak nyanyi logika. Apalagi Bang Ucok itu gampang dipengaruhin. Apalagi yang pengaruhin saya Joni begitu. Udah dianggap sama Bang Ucoknya udah teman lama, teman jadi. Nah itu.